Kemelut kewangan yang melanda Kelantan FC ketika ini mungkin berakhir sebelum Liga Malaysia musim 2023 tamat jika idea penubuhan konsortium yang turut melibatkan hartawan Tan Sri Vincent tak menjadi kenyataan. Menurut sumber rapat Kelantan FC, pemilik The Red Warriors, TRW, Norizam Tukiman telah berhubung dengan pengasas Berjaya Corp Berhad, KEP, tersebut untuk menawarkan 40-50% pegangan saham kelab. Sama ada sebagai pemilik atau hanya sebahagian pemegang saham, Vincent ditawarkan peluang membantu menyelamatkan TRW, gergasi bola sepak Pantai Timur yang semakin tenggelam akibat kemelut kewangan. Pengalaman luas Vincent dalam bola sepak sebagai pemilik dua kelab Eropah, Cardiff City, Wolves dan FK Sarajevo, antara yang menjadikan beliau calon terbaik untuk mengeluarkan Kelantan FC daripada kemelut. Tidak hanya itu, Vincent, 71, yang pernah menjadi pemilik kelab Belgium, KV. Corfit juga mempunyai kemampuan kewangan yang mampu mengembalikan zaman kegemilangan TRW. Norizam sudah berhubung dengan Vincent mengenai tawaran 40-50% pegangan saham kelab. Setakat ini proses sedang berjalan dan kita tunggu hasilnya nanti. Doakan semuanya berjalan dengan baik, kata sumber berkenaan. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.